20, 21, 22, 23, 24, hari kelima. Alhamdulillah, tadi malam semua kendaraan keluar dari jalur Bangkirai. Selamat satu hari ya, selamat satu hari. Dan cuacanya panas dan hujan. Terus medannya juga pasti menjadi lebih berat ya. Sekarang sekitar jam 8, saya masih sama Joni di sini, tapi mukanya nggak kelihatan. Mana senter kamu, Joni? Oh, di bawah tadi ya? Di bawah Mardi ya? Oh iya, that's right. Oke, kita masih di sini, masih stuck. Bentar lagi mau winch. Menyenangkan, melelahkan. Brotherhood sih, top pokoknya. Makin kental, saling kenal, saling tahu. 1, 2, 3 Terus. Berat. Dibandingkan yang tahun kemarin, jauh ini. Beda sama yang di Sumatera kemarin. Kalau di sini kan panas, panas lembab ya. Jadi keringetan terus. Hari ini treknya sebenarnya nggak cukup panjang ya sebenarnya, cuman cukup berat. Jadi beberapa mobil masih melalui satu handicap, butuh waktu 2 hari. Biasa galak, terus melempem, solarnya nggak naik sepertinya, Don. Oh gitu? Ya. Tapi ini lagi diatasin kan? Kita cuma mau coba buang angin. Oke. Macam orang masuk angin aja. Oke. Tapi tempatnya panas gini nih? Ya, memang begini. Lebih dingin Sumatera kan ya? Iya. Apakah karena kita mendekat ke jalur ekuator apa gimana? Pasti, yang jelas itu ekuator kita bakal pas. The very beginning of the route. Oh, it's great. Yeah. Plenty of mud. Need winching. Yeah. That's okay. Good. Okay. Did you also did a lot of winching, like pulling and you know recovery? No. I'm a photographer. Kasih tahu, rival lagi gandeng grupnya wanita, Mbak Yuni. Siap. Oke, mantap. Rute hari pertama itu merupakan rangkaian dari jalur yang menuju ke Bukit Bangkirai. Di luar ekspektasi para peserta, ternyata baru masuk langsung disapa jalur berlumpur yang cukup teknikal. Sehingga kerja keras dibantu dengan winch itu menjadi pemandangan yang cukup umum. Masih 4 jam ke depan dengan penuh tantangan segala rupanya. Lebih baik kita istirahat untuk mengumpulkan tenaga dan kita menuju ke lokasi berikutnya.
Demikian kira-kira seperti itu, kita kasih waktu 1 jam kurang lebih jamak saja. Jadi kita lanjutkan untuk istirahat siang di sini. Silakan kalau mau yang buka-buka bekalnya, silakan. Terima kasih. Easy, right? It is. I was doing it so complicated. Aku buku. Di satu titik rombongan berhenti sejenak untuk beristirahat dan ternyata di sana disambut oleh pasangan petani yang ramah yang memberikan tebu untuk cemilan pada siang hari itu. Oh, manis banget ini. Kita belok kiri. Belok kiri. Jadi poling kanan yang kali kita duduk tuh, kita turunnya enak tuh. Oke. Dia yang ke di ujung sananya tuh kayaknya. Oke. Coba ya. Biasa lumpurnya kalau di kelihatan rata, tapi begitu masuk mobil bep. Nah, itu macam gitu, tapi ya? Itulah permainan Om Tantor. Oke. Mulur, Om. Kendaraan milik Chandra Nugraha, peserta asal Banjarbaru, mengalami kendala, yaitu lepas anting per. Persoalannya sebenarnya mudah, tapi karena bautnya hilang di jalan, maka pekerjaan berikutnya sebelum memasang ulang adalah menemukan bautnya itu. Baut yang hilang itu akhirnya digantikan dengan baut dari pintu belakang mobil Chandra Nugraha dan baut pinjaman dari teman satu grup. Nah. What's broken? Yeah, the spring circle, series 3. Okay. Oh, the hammer is wrong. Kita tinggal itu. Obat-obat apa? Punya ide. Anting. Adi. Good. Masuk. Ya, oke. Sudah. Kondisi di rombongan bagian tengah sudah sangat berbeda dengan rombongan di bagian depan. Jalur berubah menjadi seperti bubur lumpur untuk yang berada di tengah dan belakang. Berjalan sambil menarik plasma pun menjadi sebuah tantangan tersendiri. Siang itu terik matahari amat menyengat ya. Berbagai macam cara dilakukan oleh para peserta supaya mereka tidak kepanasan. Segar. Tolong siapin es teh manis, Ri. Aduh, nggak kuat, haus banget. Sudah ada. Oke, tidak masalah kalau jalannya kecil, itu berarti nggak masalah. Yang penting kamu kalau menetapkan untuk camp ya di sana nggak apa-apa. Sementara kita menunggu sebagian yang bisa mampu melanjutkan ke camp kami. Lebar maksud aku. Kalau mau buka di situ, aku di sini.
jangan ke sana dulu, makin kecil. Aku mau ngeberesin mobil supaya alternator jalan, nggak nyiksa orang. Lumpur itu ya? Lumpur terus, panjang. Lumpur. Saya putuskan saya nge-camp. Kalau dibanding yang di atas, sepertinya lebih longgar yang di bawah, Om. Oke, siap. Kita rolling ke bawah nih. Gitu ganti. Oke. Kita diarahkan ke sama Scott. Ini sini. Berarti bukan, sini. Bukan Scott, kita arahnya ke sini. Nah, cuma kalau kan cari camp area yang agak sedikit lebih lebar ya di sini. Soalnya kita mau sempit-sempitan gini. Ini kan jam 5 dan 5 lewat ya. Lima. Biasanya para peserta berhenti untuk mempersiapkan area camping sekitar jam 5 sore nih. Tapi daripada tidur di sekitar kubangan, tim ini memilih untuk maju sedikit lagi demi mencari area camping yang layak dan kering ya. Sekarang kita berada di apa? Di jalur rute Bukit Bangkirai. Dan sudah malam, terpaksa kita fly camp di jalur. Dan kondisinya ya seperti inilah, kebetulan banyak teman-teman yang masih stuck di depan dan kita paksakan untuk buka tenda di lokasi ini sekarang.